kita tolong pun. Siapa yang kita tolong? Karim. Karim. Kan ada dia kan. Ni macam ni. Kita bajet 3000. Tengok berapa rumah yang kita boleh dapat. Jom. Okey. Yang penting jangan lupa scan dulu. Ha, okay, pendek. Pendek ambil lah sardin 50 tin. Jom kita tengok 3000 apa yang kita boleh buat. Eh, hey, susu sini yuk. Sardin sana. Eh, Haji. Okay. Susu. Susu sini lah weh. Nampak sangat han tak pernah beli barang dapur. Main sini. Ambil 50 tin. Tengok cap tertarik ah. Ni. Tertarik ah. Ambil terus cap yang ni. Tertarik ah. Boleh ah. Kira bagi cukup 50 tin atau 40 tin dah tengok ah. Yang boleh cukup 3000 ah. Saya ambil apa? Gula. Tepung ni ah. Tak payah. Gula ambil 50. Dia bandel-bandel sebelah sana. Apa yang dapat? Susu lah. Jom kita pergi kat borong sana. Ini dah. Yang. Oi. Mana? Kau. Mana satu ni? Kena ke sana? Borong sana. Sana, sana, sana. Ah, elok lah mainan tu ambil satu. Nak cukupkan bajet lah. Sama ke, jalan dia boleh tembus juga. Kita pulang kita lah. Kena ambil bagai-bagai borong lah. Aduh. Jalan pulang melalui pintu ni. Ah, ya lah, boleh masuk lah. Jalan ni. Dah. Itu Red Bull, Red Bull tak tersenarai pun masuklah tu. Mana dia punya akak tu tadi mana? Akak tadi. Beras ni berapa? Beras 5 kg. Ha, main. Okay, bang, saya nak beras 5 kg
50 beg, gula 50 kilo, minyak 1 kilo saya nak 50 kilo. Lepas tu sardin saya nak 50 tin. Tebo saya nak 50 unjuk yang kecil tu, yang sedang tu. Lepas tu kopi yang besar tu buat 50. Semua 50, 50, 50, 50. Kalau kopi dengan bu tu, kita tak boleh ambil banyak. Kita ambil kat depan. Depan ni kalau abang habiskan pun boleh. Okey, sekarang ni abang stem, abang prepare abang apa yang abang boleh buat kat sini. Dengan beras sekali. Beras kena ambil kat depan. Beras, kopi. Beras pun nak 50. Semua 50, 50, 50. Harga beras tu nak berapa? Okey, kita nak yang ambil cantik tak boleh. Yang ada RM3 macam Pak Iza, Pak Iza Mas tu 5 kilo. Rambutan hijau 5 kilo. Pak Iza ke? Lah. Pak Iza. Yang nak kena ambil beras, beras, kopi. Tiga tu je. Macam minyak sekilo boleh dapat? Minyak sekilo paket. Botol tu minyak paket ah, sekilo. Paket tak boleh. Paket tak boleh bagi. Paket memang tak boleh. Memang limit tiga. Sebab tim DNK memang dah bagi. So kalau ambil sekotak, kalau ambil botol boleh. Kalau ambil banyak pun botol. Kalau botol boleh. Okey, tak apa. Telur boleh dapat. Telur boleh. Telur ambil yang dekat. Semua kat depan depan. Telur pun kat depan. Empat barang lah depan. Jadi dekat sini abang boleh prepare apa? Kat sini boleh gula, lagi biskut boleh ambil sini. Okey, gula, biskut, biskut pingpong yang keping tu. Okey. Okey, ambil gula. Ah, 50. Abang buatlah tengok bagi habis tengok barang sangat mana boleh. Telur kat sana. Okey. Yang penting yen kat depan. Red Bull tak habis-habis Red Bull. Aku yang tim ni pun dah. Gula dia pun masuk dalam. Dek. Tak boleh. Sayang. Gurau-gurau. Gurau-gurau. Gila tu belakang. Pakai petilu boleh. Yen. Kalau tak tahu lagi nak hantar Google Map. Baik. Letaklah kereta. Nanti tu ambil. Kan betul ni. Maksudnya kalau nak taruh kereta ni pun tak jadi. Bawa beras tu boleh buat tau. Satu. Satu litron ni tu boleh 5-5 kalau kena kereta 4 lah. Okey. Tinggal ambil apa? Ambil beras, minyak dengan telur, teh, kopi. Lagi. Minyak ambil 3-3. 6. Yang besar, yang paling besar. Ambil 6. Hari ini shopping cari barang. Tolong bagi mak cik pada apa tu. Kelik oh. Kita tu susun kau. Mentang-mentang berah tu nama Pak Iza. Bagi aku 5. Bagi cukup 50 kan? Ayah ni bukan tong ni. Motor berat lah kan. Tak cukup pun. Tak apa, tengok kalau ni ambil brand lain tak apa. Tengok brand lain. 17. 17. Macam mana 20. Ramutan. Sama Pak Iza juga ambil 10. Berapa sendiri? 50. 20 kan? 20 maksudnya dia. 20 ke 3 je lah. Sama. Yang kecil buat kan? Yang sama.
Okay. Benda. Benda yang aku mikir ni. Sini dia ada 3 grade tau. Memanglah. ABC. ABC. Jadi rasa-rasa ambil mana? Ambil yang agak apa? Rakam yang 2, ambil yang murah. Okey, dia kalau yang murah siap. Angkat apa lagi? Yang murah siap. Cici. Sat, di sedana. Cici. Dia kosong memang tadi yang gila. Sosok tak sosok. Aduh. Itu. Apa? Apa kata ini injak macam ni, ini pelakar. Hang ah memang hang kalau bab-bab menyusun tu memanglah. Tapi betul yang dia cakap. Yin. Apa yang dia cakap tu betul? Apa ada ruangan dia? Tak. Tapi ni ah. Nak susun telok je pun. Aduh. Dah cukup. Ha, elok lah dekat rumah pun tak ada telok tu. Ha, tak ada telok. Ambil lah satu. Aduh. Okey, jom. Memanglah kena beli sabun basuh baju. Depa madrasah. Madrasah mestilah ada budak-budak kat situ nak basuh baju, nak mandi, nak gosok gigi. Ha? Tak pakai sabun basuh baju. Ambillah sabun basuh baju satu, sabun mandi dengan ubat gigi. Ambil sekali. Ini ayam Mak Yin, Red Bull. Nampak sangatlah tak pernah beli barang tu. Aduh, pening. Orang kata sabun dia ambil klorok. Itulah masalah. Ambil lah dua. Okey, ngam. Ambil sabun mandi. Ambil, tak apa, air kita potonglah. Air kita potong. Ambil. Okey. Sana. Hai. Tutup belakang. Habis kan? Okay, settle, jom kita bayang tengok. Sila kau nak bayang pun cari yang lawa-lawa. Yang ni lawa ni. Yang ni yang sebelah tu lawa. Ni. Asal lawa ya. Sini lawa. Lawa. Ayang mesti. Nak masuk pasti ke? Ada benda. Tak ada apa. Baik. Jangan pula jangan bermain yo. Dan bini suruh beli apa? Dek, pastikan fokus dekat scan tu dia. Adik ni. Ini lah yang tak penting. Tak payah bayang tu pun. Tak payah beli tu pun. Tak payah beli tu pun. Tak penting. Ada je barang beli. Dia tak bayangin lagi tu. Pendek cakap tadi apa tadi? Tak.
Tak apa nak clear dengar ni. Ha? Bini suruh beli susu. Oh, bini suruh beli susu. Baik. Ay. Tadi dengar apa tadi? Apa tadi ya? Lupa. Tak apa nak clear dia. Mentang-mentang saya gok. Tak boleh kata apalah. Mesti. Aku tak takut. Tak Yen baru nak tunjuk kejantanan ni. Hamai sini. Hamai sini. Okey. Ah, Yen. Aku bagi kawai hamai. Kau tak berat, turun ni kutulah juga. Berat ya? Baik. Berpuluh weh, pada duduk air kau ni. Beras yang 5 kilo tadi ada. Ah, 1 kilo ada 2. Siapa kecoh hangpa ambil 19 bau roh tu. Ha okey okey bau bau nampak kejantanan dia kat situ bagus. Dia 6 tadi kan. Ni dah oh. Tadi dua lah. Bandingkan harga kami. Sekejap kita tengok macam mana bandingkan harga. Bagi orang lalu, bagi orang lalu. Dia sangkut nanti. Jangan risau pendek, dia rakam. Malam ni jangan lupa eh. Oh, bahagian paling penting yang akan banyak kena kecaman, itulah yang tunggu saat. Oh, ternyata ada Abang Sadoh tak sia-sia. Mana tak jodoh. Naisma eh. Mana tak jodoh. Kan? Oh, bual. Okey, terima kasih. Siap cantik. Ha? Oi, kombeng. Boleh. Rancak. Baik. Boleh. 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 Lagi tak tu ambil tepung. Ha? Tepung ada lagi? Ha. Ha, tak apalah lama sikit sini. Oh, jatuh lagi. Oh, jatuh. Yang ni aku kena rakam. Jembat agama. Ha? Jangan lawan. Dia kau mana pun mesti menang kat perempuan. Jangan risau. Ha, kan? Perempuan tak pernah salah. Terima. Kami bayu emas. Kau mana pun kalau babak ni mesti menang perempuan. Kalau lebih bagi, kalau kurang singap. Kalau lebih bagi, kalau kurang, kau tak tahu. Ah, kau tak tahu ke? Bawa singap ke? Okay, kita dah sampai madrasah yang pertama untuk hari ini. Kita tengok kita sumbang apa yang boleh kita sumbang. Kita sumbang sempena lockdown 3.0. Okay, dah selesai madrasah pertama. Kita pergi madrasah kedua Kulai. Jarak lebih kurang dalam 60 km macam tu lah. Okay, kita jumpa lagi sekejap lagi.
Bye. Hey guys, kita dah sampai dekat madrasah yang kedua. Jalan dia memang gelap sikit lah. Memang kiri kanan memang hutan sawit eh. Jalan pun kasaran eh. Dah benda jalan besar nak masuk ke dalam, lebih kurang dalam sekilo, sekilo lebih eh. Ini madrasah yang terakhir lah untuk hari ni. Okay. Jom sambung drive dulu. Jalan dia memang gelap. Kalau dah tengah malam jangan lalu. Macam-macam ada ni. Memang madrasah ni memang lama lah yang dekat Batu 40 Jalan Sedenak ni, Johor. Memang lama lah ni. Agak pedalaman sikit lah. Jadi musim-musim lockdown ni kita bantu setakat mana yang kita boleh lah. Kita berkongsi-kongsi rezeki. Rezeki kita tu kadang-kadang ada rezeki orang lain eh. Jadi kita kongsi tengok mana yang boleh. Okay, kita pun dah hampir sampai dekat madrasah ni. Murid-murid dalam ni pun ramai juga, dalam 40 orang, 30 orang macam tu. Memang dia agak pedalaman sikit lah. Bagi yang orang Johor, mungkin apa tahu lah tempat ni kan. Dia memang agak pendalaman sikit lah. Mulanya aku plan aku nak bagi untuk 50 biji rumah macam tu, rumah ke rumah. Jadi kita dah ke balai, balai tak izinkan sebab pay makin tinggi eh. Jadi kita tukar plan, kita hantar ke madrasah. Itu lah yang kita boleh buat. Okay, ini dia punya sekolah tu lah. Jom kita tengok ada atau tak ada cikgu dari sini. Okay, kita dah selesai buat apa yang hajat di hati. Ada rezeki lebih-lebih tu daripada kerja-kerja yang kita buat. Kita berkongsi lah. Jadi yang mana yang nak sumbang dekat rumah-rumah madrasah ni belah Johor, nanti aku tinggalkan nombor telefon ustaz yang jaga dekat madrasah yang aku hantar lah. Ni kalau nak sumbang pun boleh ambil nombor phone di bawah ni. Okay, so kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, bye.